Pemirsa, ribuan personel TNI dan Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya sidang dengan terdakwa Rizik Syihab. Pengamanan diperketat menyusul penangkapan sejumlah terduga teroris di sejumlah daerah. Sebanyak 1.394 personel TNI dan Polri dikerahkan guna mengawal sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Selain menyiagakan ribuan personel, polisi juga memasang kawat berduri di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Polres Metro Jakarta Timur mengimbau agar para simpatisan Rizik Syihab tidak menyaksikan sidang secara langsung guna mencegah terjadinya kerumunan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Rizik Syihab atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Ya, hari ini pengamanan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kita melibatkan 1.394 personil ya, yang terdiri dari TNI, kemudian dari Polda Metro, Polres Metro Jakarta Timur, dari Dishub dan Satpol PP, Pemkot Jakarta Timur. Ya. Untuk pembagian pengamanan, kita bagi menjadi 4 ring.